dia naik. Oh, tunggu juga. Beberapa rakaman memaparkan kejadian tanah runtuh di Bukit Besar Kuala Terengganu tular di media sosial. Difahamkan, kejadian berlaku ketika hujan lebat di kawasan tersebut sekitar jam 10 pagi tadi. Sementara itu, Buletin TV3 melaporkan dua pekerja telekom Malaysia nyaris maut apabila kenderaan dinaiki mereka hampir terjunam ke dalam gaung. Menurut jurucakap Telekom Malaysia Terengganu, kenderaan itu dalam perjalanan turun setelah selesai membuat kerja-kerja membaiki menara telekomunikasi di puncak bukit berkenaan. Ketika melalui selekoh, tiba-tiba berlaku tanah runtuh menyebabkan kenderaan terbabit hampir jatuh ke dalam gaung. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan dalam insiden terbabit. Susulan itu, pihak berkuasa bertindak menutup sementara laluan ke atas bukit yang menjadi tumpuan orang ramai beriadah terutama pada hujung minggu. Hey, hey, hey. Oh. Hey, hey.